baik-baik, aman ya foto semua ya, ya guys ya. Iya, ini dia penampakannya Tante Desi, apa kabar? Iya, terlihat cerah fresh sekali malam ini ya. Iya. Eh, suaranya Tan, gak kedengeran Tan? Gak kedengeran ya? Halo? Kurang besar nih. Oke, sip. Kedengeran ya? Kecil. Tes, kedengeran gak? Kedengeran, cuman kecil. Oke, nanti aku kencengin aja. Oke. Teman-teman, jadi ini yang kita sebut-sebut kemarin tentang mining segala macam, teman-teman juga udah lihat ya, yang kayak ditipu Elon Musk ya ini yang viral itu ya. Jadi kebetulan kita ketemu video tante itu di TikTok kan, jadi kita lagi main-main TikTok, kemudian masuk FYP tuh, waduh ini orang dicek, waduh ternyata banyak banget mesin-mesin miningnya ya, tuyul-tuyul online-nya ya, waduh. Iya, jadi kita pengen tahu lebih dalam nih Tan. By the way Tan, mungkin follower Sarjana Kripto ini kan masih belum banyak tahu nih tentang tante, background tante apa, sampai akhirnya kita bisa ajak ngobrol malam ini, malahan cewek lagi ngomongin soal mining gitu kan. Ini biasanya cowok-cowok ya kan yang pengen rame. Nah gimana tuh Tan, backgroundnya tante gimana? Iya, jadi aku udah mining lama. Dari 2015, tapi mining ini salah satu bisnis saya, gitu kan. Sebenarnya saya bisnis lain, gitu. Jadi mining ini ya salah satu bisnis saya, gitu. Dari 2015. Gitu. Cuma kemarin kan sempat viral, jadi orang taunya saya mining aja, gitu mas. Iya. Dari yang kita ulik-ulik, tante nih sebenarnya awal-awal bisnisnya bisnis baju muslim ya, Tan ya? Ya, saya baju muslim, ada bisnis lain juga, ya apa aja lah, saya kerjain lah, yang penting cuan. Iya, YPC yang penting cuan, siap sobat cuan. Oke Tan, mungkin kita biar nggak lama-lama nih Tan, langsung aja kita masuk topik kali Tan ya, gak apa-apa Tan ya. Iya. Jadi kan Tan, di dunia kripto ini kan yang paling banyak tuh cowok nih. Tapi tante nih cewek dan bisa jadi salah satu public figure yang kita bisa lihat dari konten-konten yang diupload, banyak banget rame nih. Kenapa kok bisa kecebur nih Tan di tahun 2015 ya Tan ya? Kenapa bisa kecebur di mining pada saat itu? Ya. Jadi latar belakang saya kan memang pengusaha ya mas ya. Nah kebetulan saya itu punya partner waktu kita mulai itu dia gamers. Ya. Circle pertemanan di luar sana, di Cina, di Taiwan, gitu. Nah, sedangkan di Indo waktu itu kan belum terlalu booming kan? Ya. Tidak booming, gitu. Nah, akhirnya kita tahu informasi dari luar. Nah, saya sebagai pengusaha lihat itu adalah peluang. Iya. Ternyata peluang aja udah, dan saya pelajarin dan memang layak untuk diperhitungkan lah bisnis ini, gitu ya. Sudah saya nyemburlah ke mining, belajar, dan sebenarnya saya juga investor karena kan ada partner saya yang satu lagi, gitu. Sebenarnya itu karena di luar itu kita punya teman-teman di luar itu udah booming banget, di Indonesia kan belum. Waktu itu malah apalah gitu kan. Scam ya Tan ya. Jadi saya terus karena saya yakin ini pasti orang akan aware nanti suatu saat pastilah di Indonesia kan biasanya ketinggalan 4-5 tahun gitu. Gitu. Iya. Terus nah, waktu 2015 itu pun saya mulai dari satu rig kan sama partner saya itu. Satu rig. Kita belajar otodidak dengan teman-teman circle kita sendiri yang dari luar negeri, dari Cina, dari Taiwan gitu. Dan nggak ada satupun teman-teman di sini yang mau ikut atau mau mengerti gitu. Jadi kita benar-benar berdua tuh dimulai dari satu rig, dimulai dari yang ada meledak itu sampai apinya gede banget. Meledak kan? Waduh. Kok bisa meledak? Kok bisa meledak? Ya kan namanya kita belajar sendiri gitu kan, belajar. Iya. Jadi kan udah apa namanya? Belum tahu gimana-gimananya. Kita mulai satu itu meledak itu salah kabel. Masalah kabel. Gede banget sampai 3 meter.
Ya. Waduh. Kita jalanin dari hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Ya. Benar-benar mulai dari kecil-kecilan dulu Tan ya. Berapa kemarin Tan? Satu rek itu kemarin berapa mulainya kemarin? Dulu 2015. Masih murah banget VGA kan, masih murah banget. Karena Iya. Tadi harga VGA kan. Iya. Iya, jauh sama banget ya sama sekarang ya. Yang udah booming banget ya. Iya, 2015 aku main ini dan aku sebenarnya trading juga sih sebenarnya. Iya. Tadi mulai dari trading juga, cuma kan karena terlanjur konten aku itu mining. Ya udah. Taunya aku mining. Sebenarnya aku ada trading juga dari awal juga aku udah trading sebenarnya. Iya. Wanita karir / wanita trader atau miner, sial. Akan lihat selalu uang ya udah dijalanin aja gitu, Mas. Iya, siap, panutan banget nih tante nih. Gila, gokil. By the way, Tan, ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong kita soal mining, misalnya nih ada orang yang mau mencoba mining nih. Sekarang kan Bitcoin ini harganya lagi gonjang-ganjing tuh, cenderung turun tuh. Dan itu waktu yang terbaik tuh untuk mining. Kira-kira Tan, kalau misalnya sekarang itu di harga berapa Tan? Dan berapa mulainya Tan? Gini ya Mas, kalau orang pemula mau mulai mining itu sebenarnya kan dengan 1 atau 2 VGA orang juga udah bisa mining loh. Iya benar, HP aja juga bisa. Makan hasilnya nggak maksimal. Betul. Dijadikan penghasilan kita sehari-hari gitu. Nah kalau saya kan di komunitas kita ini, saya kan pengennya dengan adanya mining ini bisa menjadikan tambahan penghasilan. Misalnya karyawan bekerja punya gaji UMR, nah dengan dia mining punya 2 rig, dia udah bisa penghasilan 7-10 juta ditambah gajinya gitu-gitu kan. Nah kalau ditanya mulai harga berapa, ya tadi aku bilang kalau mau asal-asalan mining ya 1-2 VGA juga bisa. Tapi kalau mau diseriusin membantu penghasilan sehari-hari kita, kalau di tempat aku, karena kan ini ada manajemennya kan, minimal itu 2 rig. 2 rig berapa tuh Tan? Dibagi 1 rig untuk operasional, 1 rig lagi untuk kita hold. Karena main ini sebenarnya holder gas keras sih sebenarnya. Oh, dibagi 2 gitu ya Tan ya? Iya. Jadi, ada manajemennya lah. Jadi kan banyak tuh di sosmed orang yang bilang mining gak worth it, gak segala macam gitu, gak macam-macam lah berita negatif. Sebenarnya menurut gue nih, mereka tuh kurang tahu manajemennya. Karena ada manajemen sebenarnya. Kalau kita pelajarin telaah gitu kan. Jadi gak menghindarin meminimalisir resiko gitu. Cuma komen negatif mining nggak worth it, nggak untung itu karena mungkin mereka baru coba satu rig, terus nggak tahu ilmunya, terus main cair-cair aja, nggak ada manajemennya, akhirnya ya emang rugi dengan situasi harga gitu. Oh begitu, jadi mining pun sebenarnya harus dikelola dengan baik, ada yang dijual, ada yang di hold juga Tan ya? Nah kita kalau aku benar-benar udah diseriuskan, ada tim kita semua, tim riset, tim reparasi, tim manajemen semua ada, tim lapangan semua ada gitu. Nah, jadi kita bisa meminimalisir resiko. Nah kalau orang tanya ke saya, biasanya saya bilang minimal kalian punya 2 rig, 1 rig untuk operasional, 1 rig untuk di hold koinnya itu gitu. Kalau mau diseriusin, kalau mau asal-asal ya 1-2 VGA juga bisa. Ya cuma gitu, nanti ngomongnya banyak ngomongnya gitu. Enggak. Itu sih Mas. Iya. Jadi antara reward yang didapatkan berbanding lurus dengan uang yang diinvestasikan ya di mining itu sendiri ya Tan ya. Ah, betul. Oke. Ngomong-ngomong soal itunya Tan, kira-kira berapa lama tuh Tan? Misalnya mulai 2 rig atau itu minimal invest sekian, kira-kira BEP-nya itu berapa lama Tan? Ininya. Pertanyaan banyak sekali ya tentang BEP. Iya, benar. Karena kita kan mining itu tergantung ada dua nih ya, tergantung dari yang pertama harga koin. Ya, harga koin, oke. Okay. Yang kedua adalah tingkat difficulty. Ya, tingkat difficulties. Kemarin kan seminggu kemarin kayaknya difficulty-nya tuh lagi rendah, saya dapat koin banyak banget, tapi
Waduh, cuan turun, kan, harga lagi turun kan sekarang kan, lagi merah-merah. Iya, benar-benar. Karena saya itu adalah holder, ya udah nanti aja jualnya. Jadi kalau BEP itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalau dia mau cairin jual, ya lama BEP. Gitu. Makanya perlu 2 RIK tadi itu. Gitu. Ya, oke. Okay. 2 RIK itu estimate jadi, berapa Tan? Banyak nanya tuh Tan. Apa? 2 RIK itu estimate berapa? Berapa juta? Berapa puluh juta? Nah, kalau di saya ya nggak tahu kalau yang lain ya. Kita ada macam-macam paket-paket. Karena di paket-paket, kita ini kan ada semua udah sistem plus edukasi plus garansi. Kita garansi. Nah, mesin itu masih ada di klien kita. Selama ya, masih ada di klien, oke. Kita yang setting, bukan orang lain. Ya. Nah, itu aku garansi. Misalnya, bagiannya rusak, aku ganti yang lain, gitu, ya kan? Nah, jadi yang kita ada di sistem, harga itu udah termasuk sistem, edukasi, dan garansi seumur hidup. Selama mesin itu full masih full package, ya? Hah? Full package, full complete semua, ya? Ya, misalnya kalau yang udah skala besar di atas 10 rig, misalnya kan, garansi contohnya masih garansi kita ada VGA-nya yang rusak. Biasanya kan kalau kasih ke distributor dan lain itu 3 bulan. Nah, sama saya diganti dulu biar dia enggak rugi. Masa dia mau mati 3 bulan, ya kan? Nah, sama betul, betul. Saya kasih full service sampai selama mesin itu ada dan kita yang setting dan dia enggak beli mesinnya di kita jadi terus-terusan gitu. Nah, kalau di kita ada paket kecil, mesin kecil, yaitu mesin ETC, Raven dan lain-lain, dan juga ada mesin. Harga itu juga tergantung spek dan kondisi dari VGA. Oke. Ada yang second gitu. Jadi saya nggak bisa sebut. Nanti kalau mau tahu harga DM aja langsung ke saya. Iya, siap. Tangannya banyak mas. Harga itu selain kondisi VGA, spek VGA, kita juga kasih full service sistem, edukasi, dan juga garansi seumur mesin itu ada di masnya. Kita ganti. Oke. Okay. Klien kita kan ada yang banyak tuh. Nah, ada aja VGA-nya yang kenapa-napa lah, entah mati lah apa. Kita anterin ganti pakai VGA kita dulu. Supaya dia gak mati. Tapi sekarang lama, Mas. Betul, betul. Nah, sama tim itu kita langsung ganti anterin, udah langsung ganti kita ambil ini gitu. Waduh, itu nah. Terus beli kita putus terus hilang enggak? Kita ada grup WhatsApp sendiri, kita ada adekuasi. Terus selama masih ada miningnya di tempat klien kita. Oke. Jadi saya coba singkat ini Dana. Jadi sama Tante itu udah sekalian alat, edukasi, ada edit value-nya juga tuh, ada asuransi dan segala macam yang bahkan saat mesin itu rusak digantiin dulu, baru diservis, baru dikembalikan lagi gitu Tante. Iya, gitu. Aku kasih karena aku di sini bukan sekedar bisnis. Aku nggak munafik, adalah cuannya ya kan untuk kalau trik itu untuk tim saya kan. Kalau saya sendiri kan udah punya bisnis yang mesin cuan saya sendiri. Kalau yang klien-klien itu saya udah serahkan ke tim. Tapi di selain itu saya pengen bukan sekedar bisnis, saya pengen membantu, pengen memberikan edukasi karena banyak banget orang-orang yang belum paham dan banyak banget orang-orang yang merasa tertipu gitu Mas. Banyak banget kan penipuan-penipuan, makanya saya kasih edukasi, saya bantu gitu. Sebenarnya bukan hanya bisnis aja sih gitu. Makanya saya kasih full service kalau VGA-nya rusak apa, karena ya tadi itu saya kalau beli putus kan ya udah terserah, kalau udah beli kalau saya enggak gitu. Oke. Ya. By the way Tan, kalau boleh tahu Tante lagi aktif mining apa ini Tan? Aku sih sekarang lagi ETH sama ETC ya. Oke. Okay. Itu sih yang paling banyak ada beberapa koin lain tapi ya kecil-kecil aja. Kalau menurut gue
ya sekarang yang worth it ya ETC sama ETH itu menurut pandangan kita masing-masing ya. Nah, mesin-mesin cuan gue itu yang paling banyak ya ETC dan ETH itu. Itu kalau yang lain kecil-kecil lah. Iya. Oh, berarti itu tergantung dari preferensi masing-masing ya, Tan ya? Iya, tergantung dari orangnya masing-masing, Mas. Oke. Kan ada nih Tan, yang versi web mining. Menurut Tante, lebih worth it mana tuh? Antara kita punya mesin sendiri atau kita ikutin web mining nih Tan? Nah, kan ini menurut kita masing-masing secara pribadi ya. Kalau gue lebih ke yang mining sendiri gini Mas, gitu. Karena selain dapatnya lebih banyak, gue juga bisa lihat langsung mesinnya, gitu kan. Kita bisa langsung belajar, kita bisa langsung otak-atik sendiri. Kalau di web mining kan ya gimana gitu kan, kalau menurut gue ya kurang sependapat, kurang oke lah kalau gue. Kalau di mining sendiri ini kan selain kita dapatnya pendapatannya lebih banyak, kita juga bisa lihat mesinnya sendiri, kita bisa otak-atik nih, kita bisa belajar, kita jadinya otaknya dipakai terus lah gitu. Karena kan mining ini bukan sekedar colok-colok, kalau kata orang colok udah dapat duit. Enggak gitu Mas, benar ada ilmunya, kita harus selalu update ilmunya, belajar terus. Tim saya aja tuh dan sayanya sendiri tuh selalu belajar gitu, biar enggak ketinggalan gitu. Jadi kalau lewat web mining menurut saya ya kurang oke ya menurut gue ya, enggak tahu kalau yang lainnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mending kelola sendiri, punya alat kita sendiri ya Tan ya. Ya, dan hasilnya lebih banyak kalau menurut gue ya. Gitu. Dan kita lebih belajar sih kalau kita lihat alatnya sendiri gitu kan. Kita bisa ya, tadi aku bilang mining itu bukan sekedar colok-colok, kalau kata orang dapat duit enggak. Itu kita harus selalu update terus ilmu-ilmunya, harus selalu tahu perkembangannya. Kalau enggak kita kan ketinggalan, kita enggak tahu lagi bagus gitu kan. Kalau ada alatnya di depan kita kan kita tahu. Ngomong-ngomong soal update nih kan, biasanya tuh yang paling haruskah ada update sistem dari kita juga untuk mengikuti yang update dari mereka atau gimana tuh Tan? Dari mereka sih. Kalau ke saya yang tadi saya bilang itu lebih ke update ilmu-ilmunya Mas gitu kan, ada koin baru. Itu oh ini koin baru juga belum tentu kan bisa di mining gitu kan. Kan ada plus minusnya. Ada koin yang bikin mesin kita cepat rusak. Gitu oh, kan. Ada ya? Kan ada gitu. Saya udah coba-coba banyak banget koin tuh. Saya coba mining koin tuh udah 5-7 koin yang saya mining. Tapi saya bertahan di dua yang paling banyak, ETH dan ETC, karena ada plus minusnya. Kadang ada yang bikin panas mesin, ada yang cuma bikin listrik kita boros tapi hasilnya enggak maksimal gitu. Nah, makanya aku bilang tadi perlu dipelajarin. Enggak bisa kita udah cukup itu, nggak bisa gitu. Oke. Karena ya kan berbeda-beda, kita perlu adaptasi gitu kalau mau hasil yang maksimal gitu. Makanya kalau orang-orang yang berkomentar negatif itu kemungkinan mereka belum terlalu paham sampai ke situ gitu. Makanya aku selalu kalau di sosmed itu bicarain tentang ayo belajar, karena aku mau kita sama-sama belajar. Nanti kalau tanya-tanya gue bisa kasih edukasi lah sedikit-sedikit berdasarkan pengalaman dari gue gitu, karena ya nggak segampang yang orang lihat gitu Mas. Oke. Baru tahu nih Tan, saya kan kalau ada tipikal-tipikal mining tertentu yang bisa bikin listrik boros, kirain tuh sama aja tuh Tan ya. Berarti teman-teman juga belajar hal baru nih Tan, dari Tan nih Tan. Nah, itu ada koin yang bikin listrik kita boros, hasilnya nggak maksimal. Ada yang bikin VGA kita cepat rusak, panas, gitu. Jadi kita harus tahu gitu mana yang cocok nih sama alat kita gitu. Kadang ada koin yang cocok dengan VGA yang bekas, itu maksimal hasilnya, malah bagus, gitu. Oh, gitu. Ada yang koin yang harus VGA-nya yang baru. Ya macam-macam lah kayak. Jadi tuh VGA tuh kayak karyawan aja sih kalau menurut gue. Cuma dia enggak rewel aja, enggak minta naik gaji, enggak minta bonus, tapi
tapi kita memeliharanya seperti manusia, kita harus mengerti gitu. Jadi kalau orang bilang, kalau orang datang ke tempat itu, gue bilang nih karyawan gue banyak nih lagi pada macul gitu. Walaupun yang jaganya cuma satu, tapi kan yang kerjanya banyak gitu mas. Jadi kita harus tahu apa karakter dari masing-masing koin yang kita tambang tadi itu. Oke, ternyata tidak sesimpel yang dilihat teman-teman, nggak sesimpel. Sesimpel kan banyak tuh di mana-mana di sosmed tuh orang ada colok dapat duit, ya nggak gitu juga, ya dapat tapi nggak maksimal, makanya banyak yang gagal dan banyak banget klien kita yang datang tuh dari mana-mana itu gagal dan banyak banget penipuan gitu. Maka dari itu kan gue pengen kasih tahu lah gitu, ini loh pengalaman yang gue dapat dari 2015 gitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kita bersama di saat pandemi gini kan. Mudah-mudahan kalau apa namanya, kita punya satu atau dua mesin satu rig setiap rumah kan lumayan mas gitu sih. Iya lumayan banget, dan juga dari komisinya dari kita dari segi network juga makin bagus dong, makin terdesentralisasi gitu Tania. Iya gitu tujuannya gitu. Cuma sekarang tapi mending sih di 2 tahun ini udah banyak banget orang yang aware sama kripto ya. Kalau dulu-dulu sih aduh kayaknya buta banget dituduh, mungkin masnya juga ngerasain kan, dituduh penipuan lah, dituduh halu lah, dituduh belum lagi yang dibawa-bawa ke agama atau apa gitu. Dulu 2015-2017 tuh benar-benar masih buta banget kan. Teman-teman saya aja tuh nggak ada yang percaya gitu. Cuma 2 tahun kesini apalagi kemarin sempat ledakan kripto naik terus, itu orang udah aware semua itu alhamdulillah. Jadi ngejelasinnya nggak terlalu susah gitu. Ya sekarang jadi jauh lebih gampang ya kan soal edukasi, karena udah banyak banget yang mencoba untuk edukasi kripto kan ya, udah familiar gara-gara yang kemarin tuh sempat naik booming drastis gitu kan. Dan gue seneng banget gitu. Gue pun waktu itu mas ya, jadi gue cerita, gue tuh gak sengaja juga jadi kecelakaan tuh. Gue ngupload di TikTok itu kan, yang gue viral itu. Sebenarnya gue gak maksud apa-apa gitu, karena ada salah satu bisnis gue yang lagi down, lagi turun. Akhirnya udahlah kita bikin konten, gue ngomong sama tim. Terus gue bilang sama tim, bu bikin konten apa? Aku bilang terserah, yang ada di handphone aja kalian bikin, yang penting ini bisnis kita ini naik. Kan ada yang turun tuh, baju muslim saya lagi turun penjualannya. Ternyata sama tim saya di uploadnya si mesin cuan ini mas. Ternyata pas pagi-pagi saya lihat banyak banget yang udah nge-view terus ke Instagram saya gitu. Akhirnya dari situlah, okelah mungkin orang belum pada tahu gitu kan, banyak yang belum tahu, ya udahlah saya bantu edukasi aja gitu. Aduh, itu sebenarnya ya bu, itu kecelakaan aja saya uploadnya gitu. Ya. Emang benar-benar kalau rezeki nggak kemana ya Tania? Itu definisi rezeki nggak kemana ya Tania? Orang lah rezeki mah nggak kemana ya. Oke Tan, mungkin itu dari pertanyaan saya. Kita ada kemarin kan Sarjana Kripto buka Q&A tuh. Kita mungkin bisa jawabin dikit ya Tan ya soal Q&A dari user ya. Aduh, siap. Oke, gini Tan. Ada pertanyaan, kalau misalnya alat mining kan hidup terus tuh Tan, 24 jam, seminggu, sebulan. Itu kira-kira rata-rata yang pernah Tante alami, berapa lama hingga akhirnya alat itu rusak atau harus diservis Tan? Ya ampun nih kalau bicara, makanya nih ya, sebenarnya saya kan ada beberapa bisnis konvensional dan online ya kan, dan itu berhubungan dengan sumber daya manusia gitu. Nah saya compare dengan bisnis saya kripto ini benar-benar, makanya saya kan saya selalu bilang dengan teman-teman pengusaha ini benar-benar bisnis yang menjanjikan. Karena apa ya, dari 2015 itu rusak cuma beberapa mas, sampai 2021 dari sekian
ribu VGA yang saya punya, sekian ribu ya, yang rusak tuh nggak nyampe 20. Coba bayangkan kalau itu manusia, ya kan? Kita punya perusahaan gede, terus manusia yang kerja dari 2015 ke 2021 itu 6 tahun, itu udah rewel banget kan? Udah rewel banget, minta naik gaji, minta bonus, bikin toksik, macam-macam lah. Itu kalau kita umpamakan dengan karyawan kita kan, VGA ini kan sama kan, dia bekerja untuk kita kan. Nah, kalau ya kalau crypto mining ini 2015 ke 2021 ini, dari ribuan yang saya punya, itu yang rusak, yang benar-benar nggak bisa dipakai itu kurang dari 20. Kurang dari 20. Jadi itu benar-benar worth it banget bisnis crypto ini menurut gue ya, lagi-lagi itu menurut gue, nggak tahu menurut orang lain gitu. Dibandingkan bisnis-bisnis konvensional yang lain, karena gue punya beberapa bisnis tadi itu worth it banget, kurang dari 20 dari ribuan yang saya punya itu. Jadi kalau ditanya gimana rusaknya, ya kita selain itu kita juga harus pintar maintenance-nya. Makanya kan aku bilang harus tahu ilmu-ilmunya juga. Kenapa bisa rusak kurang dari 20? Karena kita tahu cara maintenance-nya gitu, perawatannya gimana. Jadi ya kurang dari ribuan, kurang dari 20, kurang 20 dari ribuan yang saya punya. Yang benar-benar rusak selama 6 tahun itu kurang dari 20 VGA. Gitu, Mas. Berarti dari ribuan itu nggak nyampe 1% ya, Tan ya? Enggak. Makanya itu benar-benar aku bilang worth it banget sih. Kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama pengusaha kan, gitu. Cuma ya itu, kita harus tahu ilmunya. Yang saya selalu bilang harus tahu ilmunya, jangan yang setengah-setengah. Harus kita tahu banget lah. Jadi bisa meminimalisir resiko. Soalnya kalau orang nggak tahu, Mas, 5 tahun, 6 tahun itu bisa rusak semua. Oh, gitu ya, Tan. Beda maintenance-nya, beda juga ininya, Tan ya. Apanya? Maksudnya perawatannya kan kayak Tante kan 2015 ke 2021 6 tahun tuh. Ada yang bisa rusak semua, bahkan tapi Tante mengalami cuma 20 gitu, Tan ya. Berarti emang iya. ada cara-cara tersendiri, teknik-teknik tersendiri, Tan. Apa namanya? Karena kita tahu ilmunya, tahu cara perawatannya, tahu maintenance-nya. Makanya kan selalu saya mau kasih edukasi, mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar gitu. Karena nggak segampang yang orang bilang tadi itu, enggak. Tapi kalau kita tahu manajemennya, perawatannya, tahu manajemen resikonya gitu. Oh, saat kita harus untuk operasional atau untuk di hold itu ada teknik-tekniknya gitu. Nggak sembarangan. Gitu. Jadi ya itu kalau tahu sebenarnya sangat worth it, aku bilang tadi itu. Ya dari ribuan, cuma 20 kurang, Mas, yang benar-benar rusak. Itu dari ribuan. Wow, menarik banget tuh. Menarik banget buat kita-kita semua, teman-teman juga yang mungkin mau mencoba ya, Tan ya. Ya, gitu. Nah, Tan, kalau misalnya, Tan, ada pertanyaan lagi, Tan. Kalau misalnya tuh kan 24 jam, tiba-tiba listrik mati gimana, Tan? Nah, oh ini ya, enak. Nah ini ilmu juga nih, Mas, buat yang baru mining ya, tipsnya sebelum mining, kalau yang udah gede nih ya, kalau cuma satu ya nggak mungkin dong pindah lokasi ya kan, kalau cuma satu rig, dipastikan dulu itu lokasi tempat kita mau mining itu voltasenya itu stabil dan listriknya itu jarang mati. Itu kayak tempat aku ini kan ya jarang banget mati listriknya gitu, dipastiin dulu tuh voltasenya stabil apa enggak di lingkungan itu kan gitu. Dan jangan sampai, kan ada beberapa wilayah yang kadang giliran mati lampu, mati listrik gitu kan, ada kan kayak gitu. Ya jangan mainin di situ, karena kan mainin ini sebenarnya musuhnya cuma listrik. Ketika listriknya mati, kita enggak dapat duit. Gitu, kita kan dibayar per detik, per waktu kan. Gitu. Jadi kalau dia mati 10 menit aja dikali berapa mesin, dikali berapa VGA, kita udah nggak dapat duit. Makanya aku bilang mining itu musuhnya listrik, ya udah kita carilah lokasi atau lingkungan yang voltasenya itu stabil dan dicek-cek dulu apakah ini sering mati listriknya di sini. Kan ada yang
sering bergilir kan, ya jangan di situ gitu, karena musuhnya cuma listrik gitu mas. Kalau ditanya kalau okay. Berarti tante selain itu ada backup plan dengan genset gitu kan? Enggak. Karena kebetulan tempat aku sendiri ini alhamdulillah banget ya, lagi-lagi karena rezeki kali ya, Mas. Enggak pernah ke kampung kan? Jarang banget deh. Jarang, saya aja lupa kapan masuk kampungnya. Karena ya tadi sebelum aku mulai, aku cek-cek dulu lah ke orang-orang tetangga. Rasanya gimana? Kebetulan, nah ini juga ilmu ya Mas ya. Kalau yang udah skala besar, kita harus punya orang yang mengerti listrik. Jadi bukan orang awam, cari ahlinya gitu. Jangan orang awam yang cuma ngecek-ngecek. Oh iya iya, nggak tahu gitu. Nggak ini, kalau orang yang udah paham tentang listrik gitu kan, dia udah ngerti, udah bisa. Oh ini bisa nih Bu di tempat ini gitu. Tapi kalau ketika mati diganti hal lain, nggak pernah. Soalnya nggak, jarang banget sih juga lupa kapan mati listriknya di sini. Gitu. Oke, berarti titik paling pentingnya itu lokasi dari tempat si listrik itu harus stabil ya, Tan ya. Jadi kita nggak perlu biaya tambahan, Tan ya. Nggak usah. Dan orang yang harus mengerti listrik ya, kalau untuk skala yang besar ya. Kalau cuma 1 atau 2 rig ya di rumah-rumah juga bisa sih, Mas. Gitu. Oke, kalau ngomongin soal listrik, Tan, Tante boleh bocorin dikit nggak, Tan, soal estimasi budget listriknya nih, Tan? Ini pasti banyak juga nih, wah, gue takut jebol nih, ini apa tagihan listrik gue nih. Kira-kira kalau misalnya mining 1 rig sekian tuh, kira-kira estimasi ya, Tan, gambaran kasar lah buat kita semua ya, Tan, ya. Berapa sih, Tan, ininya, apa namanya, tagihannya, Tan? Tagihannya itu sekitaran 10 sampai dengan 15% dari omset. Nutup dong, Tan. Apa? Nutup dong dari ininya. Iyalah, kalau rugi kan saya nggak mungkin mining terus. Iya juga. Apalagi kita jualnya nanti harganya lagi tinggi itu. Aduh, itu udah sekali gibas langsung BMP kita gitu. Sekali gibas langsung. Oke. Okay. Nggak mungkin saya nambah mining terus kalau nggak nutup, kalau rugi kata orang-orang. Makanya tahu aja Mas, kemungkinan mining itu rugi, mining itu apa namanya nggak worth it, ya udahlah saya apa namanya tahu aja lah, kecuali mereka tanya langsung ke saya kayak gini baru saya jelasin gitu. Mining ini kan musuhnya cuma listrik Mas, gitu, musuhnya cuma listrik. Untuk yang jaga sumber daya manusianya enggak, bahkan saya punya satu tempat, saya kan punya beberapa farm itu enggak ada yang jaga, saya biarin aja. Tapi ketika saya lihat di handphone saya ada yang mati, ada yang bermasalah, baru teknisi saya kesana gitu. Jadi itu musuhnya cuma listrik. Kalau listriknya murah, PGA-nya murah, udah kita pesta cuan kemana-mana. Full yang gede, lumayan lah berapa rig gitu. Nggak ada manusianya yang jaga. Saya cuma lihat CCTV sama lihat dari handphone. Gitu. Saya lihat CCTV kan kalau ada bermasalah baru lari ke sana gitu. Baru lari ke tempat saya itu. Cuma ya itu tadi mining tuh musuhnya listrik. Kalau listrik murah sama VGA-nya murah, wah itu pesta cuan kita. Oke, okay. Berarti ini biasanya autopilot banget kan ya? Autopilot banget ya. Ya udahlah, apalagi lagi di pandemi kayak gini kan, orang-orang bingung mau bisnis apa. Banyak teman-teman saya pengusaha tuh bingung mau pada bisnis apa, mau buka kafe, mau buka ini, bingung. Itu cuma ya itu tadi. Kalau mereka dengar-dengar dikit-dikit, negatif jatuhnya. Gitu. Karena kan yang bikin negatif itu yang cuma mining 1-2 rig terus dia gagal ngomongnya macem-macem itu, makanya diketawain aja gitu. Karena ya dimaklumin karena belum paham mungkin gitu.
itu Tan, ada bercandaan tuh Tan, biasanya tuh kayak gitu. Apa trading 50.000 tapi mulut udah kayak Warren Buffett Tan. Nah, itu dia padahal yang M diam-diam aja ya. Jalinya pada dicetak banget, Mas. Padahal ruginya cuma 50.000 kan. Yang Sultan ketawa aja ngeliatin yang trading 50M, 5M gitu. Makanya itu sih susahnya itu kita di Indo ini kan susah gitu. Kalau di luar kan udah biasa banget lah, mining tuh udah lama banget. Kripto tuh udah lama banget, cuma orang-orang baru pada tahu kan kemarin itu pas April apa Maret ya. Gitu sih Mas. Oke. Ini Tan, kalau misalnya boleh tahu lagi Tan, apakah apa namanya perpajakannya gimana tuh Tan? Gambaran besarnya aja Tan. Nah, ada gambaran, masalah nggak Tan? Kalau pajak saya bayar pajak PPh 21 ya Mas. Bayar kita. Nah kalau yang lain-lainnya kebetulan saya punya konsultan pajak, nah dia yang ngurus. Gitu. Kalau saya bayar PPh 21. Gitu masalah. Sih sisanya ada konsultan saya yang mengurusin, cuma kalau yang lain-lain ya saya bayar pajak PPh 21. Ini banyak banget pertanyaan ini sebenarnya gitu. Tadi ada yang maling nggak katanya gitu, gimana tuh Tan? Ya. Gimana tuh, ada yang maling nggak Tan? Maling hiknya tuh kalau misalnya tahu tempat Tante Desi dimalingin tuh Tan. Ini tips ya buat yang mau mining skala besar ya Mas, soalnya tadi saya sempat lihat ya. Setelah kalau mining skala besar, tips dari saya, kalian nggak perlu cari orang yang ahli IT, ahli apa segala macam, nggak perlu. Teknisi saya itu rata-rata orang kampung. Saya ambil dari kampung, gitu. Oh ya? Ya, baru saya ajarin edukasi, gitu. Soalnya kita harus cari orang yang benar-benar terpercaya. Kalau dia bopong satu dari ribuan, harganya berapa? 15 juta. 20 juta. Jadi saya kalau saya kan banyak banget nih juga yang nanya itu. Tante, saya mau kerja dong. Saya tahu mining segala macam. Saya bukan cari orang yang tahu mining. Saya cari orang yang jujur. Gitu. Saya cari orang jujur. Banyak banget di DM saya itu minta kerjaan yang mereka bilang saya ngerti mining. Gini. Salah mereka, malah saya enggak cari orang yang ngerti mining. Kan saya bisa kasih tahu mereka. Saya cari orang yang jujur dan mau kerja keras. Karena itu tadi Mas, PGA ribuan, kalau dia nggak jujur gimana? Dibawa satu, harga PGA sekarang berapa? Tekanan berapa? 15 juta, 30 juta. Nah makanya kalau buat kalian yang mau kerja tempat gue, jangan bilang gue bisa mining, jangan ya. Gue cari orang jujur. Dan teknisi gue tuh orang kampung semua loh. Orang-orang dari kampung gue yang gue didik, gue lestarikan, ya kan? Mereka, aku cari orang jujur dari kampung yang gue didik, gue ajarin pintar, gue ajarin biar sukses gitu. Jadi bukan orang pintar mining, orang pintar komputer, teknologi, IT dan lain-lain saya gak cari. Saya cari orang yang jujur dan mau kerja keras. Itu tips ya. Soalnya banyak juga yang dibalikin Mas. Bayangin aja PGA berapa satu, ya kan? Jadi salah tuh kalau kalian mau ngelamar kerja bisa ini bisa itu ya. Langsung banyak Tan di kolom komen, saya jujur Tan, langsung banyak Tan. Itu tipsnya, cari orang dari kampung aja yang mau kerja keras, yang mau sukses. Oh, saya jujur dan lugu Tan. Baru buka karena udah gak tahan, banyak banget yang minta kerjaan, kasih tahu saya lulusan ini, lulusan itu. Rata-rata tuh ada yang lulusan SMP malah, cuma bisa nulis doang, gak bisa ngerti apa, tapi dia udah bertahun-tahun sama saya, udah paham gitu, udah menjadi kepala teknisi malah gitu kan. Jadi bukan yang lulus kuliah satu S apa gitu, gak ada. Iya. Jadi yang penting itu attitude ya Tan, jujur dulu, personality dulu, skill itu belakangan bisa di belajarin ya Tan ya. Nah, bisa asal orangnya mau belajar. Oke, siap. Oke. Orang-orang pintar di bidang ya bukan. Wah,
itu ilmu banget. Dan ternyata tante ternyata mining tuh seperti itu, ternyata nggak perlu yang kayak wow banget segala macam, tapi tante bisa sebesar ini pun dengan yang tidak terlalu mewah pun jalan ya tante. Ya, dan tim saya udah solid luar biasa, jadi udah ya cari orang yang jujur dan mau kerja keras mas. Oke, siap. Nah Tan, ngomong-ngomongin soal bisnis mining ini, kira-kira ada izin usaha ya nggak Tan? Oh iya, nah izin usaha, ini pertanyaan juga mas. Izin usaha itu, kalau untuk skala besar ya perlu lah mas, ada izinnya kan. Tapi kalau masih kecil-kecilan, 1-2 rig, 5 rig, nggak usah lah. Masih bisa kita taruh di belakang pintu atau di dalam kan, kita kan masih bisa kalau masih 2 rig atau 1 rig. Kalau udah gede ya ada izinnya. Gitu. Ada tim saya yang ngurusin juga. Jadi tergantung skalanya kalau pertanyaannya. Kalau 1 rig mau izin kemana mas? Di Bopong juga bisa kan? Kalau di saya yang ngambil 1-2 rig itu di Bopong mas. Diangkat ini juga bisa. Mau izin gimana? Kan orang juga bingung mau izin apa ini kan? Tapi kalau udah skala gede baru perlu izin. Oke, banyak banget nih guys, kita dapat menyerap ilmu dari tante nih, banyak rahasia-rahasia yang dibocorkan. Oke, mungkin saya sedikit ini Tan ya, sedikit merangkum lah mungkin teman-teman yang baru gabung atau gimana segala macam. Jadi kalau misalnya mining itu bisa dimulai dari hal-hal apa namanya, dari 1 rig, 2 rig ataupun mulai dari skala besar, dan juga namanya reward itu berbanding lurus dengan seberapa banyak device ataupun hardware yang kita punya. Dan juga nggak harus orang-orang pintar yang mengelola, bisa orang-orang yang biasa-biasa aja tapi sebenarnya skillnya gampang untuk diajari, diduplikasi. Yang penting jujur, soalnya alatnya yang mahal ya Tan ya. Oke. Ini Tan, apakah terakhir nih Tan dari audiens Tan, apakah kenapa si Rick ini nggak perlu pakai AC Tan? Kalau aku pernah bahas juga ya, kalau AC itu menurut pengalaman aku itu pemborosan kan. Mining ini musuhnya listrik. Kita udah pernah coba waktu itu mau AC segaban-gaban gede apa pun tetap nggak akan bisa mengalahkan panasnya dari mesin rig kita ini ya. Maka akhirnya cuma membuang-buang listrik dan jadinya bengkak kan, mahal kita bayar. Maksudnya si mining ini listrik, dan kemudian kita cari solusinya apa, cari tempat yang agak kayak tempat saya itu agak terbuka dikit, di bobok itu dikasih blower atau kipas yang gede itu, tapi ada pembuangan angin, jadi dia jangan malah ditutup gitu mas, jangan malah ditutup apa gitu, nggak malah harus ada pembuangannya gitu. Kayak yang viral di TikTok itu kan dia pembuangannya ke sini, kebetulan di sampingnya ada kolam renang gitu sih. Jadi nggak usah kalau menurut gue nggak usah pakai AC, malah mahal banget listriknya kalau pakai AC gitu. Oke, malah operasionalnya makin bengkak ya Tan ya. Nah, iya, maksudnya listrik, AC kan itu listrik gitu. Jadi ya, dan ya. Ya, jadinya mendingan kita cari solusi apa, mendingan beli blower yang gede, cari tempat pembuangan. Ini kalau yang gede ya, skala besar ya, kalau yang masih 1-2 ring nggak usah, ditaruh di belakang pintu juga bisa, ditaruh di pojokan dapur juga bisa. Ya. Mungkin Tan ada closing statement dari tante nih sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih, games cepat nih Tan. Ada nggak Tan yang apa hal-hal yang mau disampaikan atau tips-tips atau ada tambahan rahasia-rahasia yang mungkin perlu disampaikan ke audiens Tan? Pokoknya gini, kalau menurut gue mining ini bisnis yang worth it banget ya. Dan kalian jangan belajarnya setengah-setengah. Nanti dapatnya setengah-setengah, itu aja. Dan jangan terlalu mendengarkan bahasa-bahasa negatif itu, nanti kalian rugi sendiri gitu loh. Mendingan udah fokus, yakin bisnis kripto ini adalah bisnis masa depan, dipelajarin, benar-benar belajar gitu loh. Jangan cuma ikut-ikutan nyemplung, kayak kasus kemarin kan banyak banget yang ikut-ikutan nyemplung kan, yang nyangkut banyak kan. Yang nyangkut itu banyak karena ikut-ikutan aja, sebenarnya nggak boleh ikut-ikutan itu. Dan ingat, harus pakai uang dingin. Ingat ya, semua klien yang ke aku itu selalu aku jelasin bahwa kalian bisnis kripto ini harus uang dingin.
kalian jangan berharap dengan 1-2 hari kalian bisa kaya raya, kalian bisa sukses luar biasa. Enggak, semua butuh proses. Jadi jangan kalau cuma uang dapur atau uang satu-satunya harta benda kalian, jangan. Harus, kalau untuk bisnis ini harus uang dingin, dan kalian jangan bermimpi dengan 1-2 hari kalian bisa kaya raya, bisa merubah nasib kalian. Enggak, semua butuh proses, ya kan? Mie aja, mie instan aja perlu proses, apalagi kita bisnis, ya gitu ya. Masalahnya ada beberapa orang yang berpikir, oh dengan 2 ribu yuk untuk merubah nasibnya. Enggak gitu juga, gitu, ada prosesnya gitu. Dan jangan pakai uang perputaran kalian atau uang nekat, jangan, harus uang dingin. Itu sih Mas dari saya. Oke, bermanfaat banget ya, dan kita jadi lebih paham soal mining, baik itu dari segi hardware, dari segi prosesnya juga, dan juga dari segi ROI lah, return of investmentnya juga nih, dapat dari tante. Pajak juga kita tahu ternyata tidak ada masalah dengan pajak, izin juga kita juga nggak ada terlalu masalah gitu Tan ya. Ya. Mungkin kita games cepat nih Tan. Ada 5 pertanyaan nih, tante harus jawab dengan cepat nih. Kita mulai Tan ya. 1, 2, 3. Bitcoin atau Ethereum? Ethereum. Mining atau trading jangka pendek? Mining lah. Lagi nyangkut atau udah cuan Tan? Cuan lagi lah, 2015. Cuan. Menurut tante sekarang lagi bullish atau bearish? Bearish lah. Anti pajak di kripto atau biasa aja? Gue biasa aja lah, pasrah aja, terserah. Yang penting gue jalanin, terserah ya aturan bagaimana. Makanya gue biasa aja, yang penting gue fokus aja, gue jalanin aja, gue macul terus lah. Oke guys, that's a wrap. Kita closing malam ini dengan Tante Desi Indarti, seorang pengusaha yang juga awalnya mulai dari fashion, tapi sekarang terjun di kripto, dan beliau juga mengatakan bahwa semua orang bisa mempelajari bisnis ini, dan juga bisnis ini worth it ya Tanya, apalagi dengan tidak perlu banyak pengelolaan, maintenance. Tante pernah tadi bilang bahwa di salah satu mining farmnya Tante itu bahkan tidak ada yang jaga, hanya lihat CCTV dan kadang ada teknisi aja kalau misalnya ada sesuatu terjadi. Dan Tante juga bilang bahwa dari ribuan rig yang beliau punya itu cuma 20-an dalam 6 tahun. Itu karena Tante punya skema maintenance yang tepat ya Tanya. Gitu. Dan juga Tante Desi ini memberikanlah fasilitas untuk teman-teman kalau misalnya mau belajar ataupun mau beli mining rig dari beliau, langsung paket komplit. Salah satu itu yang paling menarik menurut saya adalah kalau misalnya ada alat yang rusak, Tante ini gantiin dulu. Jadi si klien nggak rugi, baru nanti setelah diservis baru dibalikin lagi tuh mesin yang aslinya. Jadi benar-benar kayak itu added value sih sebagai pengusaha dari rig mining ini, dan itu mungkin bagi teman-teman yang mau mulai sangat berguna banget. Ya Tanya? Ya, jadi karena saya niatnya tadi kan kita saling bantu. Jadi bukan benar-benar pure bisnis sih gitu. Ya, itu menarik. Kan, thank you atas waktunya. Mungkin kita closing sampai di sini. Udah hampir 50 menit. Makasih banyak, Tan, atas waktunya, Tan. Apa, semoga bermanfaat, ya. Bye-bye.